Kapolres Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi bersama dengan pejabat utama dan para Kapolres jajaran Polres Jakarta Barat berkunjung ke Kodim 0503 Jakarta Barat. Kapolres dan rombongan disambut Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat, Letkol TNI Andri Masenggi, bersama pejabat utama dan Ramil dan anggota Kodim serta Koramil jajaran Kodim 0503 Jakarta Barat. Dalam sambutannya, Dandim menyampaikan selamat datang di Kodim Jakarta Barat kepada Kapolres dan pejabat utama serta Kapolsek sejajaran Polres Jakarta Barat. Kapolres Jakarta Barat menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan Dandim bersama anggota yang penuh dengan kekeluargaan dan kebersamaan. Kedepannya, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan guna saling bergandengan tangan dua institusi yang menjadi benteng NKRI. Bentuk kegiatan akan dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya olahraga bersama, pengajian bersama, dan tentu kegiatan bersama di lapangan dalam kegiatan pengamanan aktivitas masyarakat, khususnya dalam perayaan Tahun Baru 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.